Siap. Nanti kalau capek bilang ya. Iya, kita gantian ya. Gantian ya. Dua jam saya nyetir, ganti dua lagu ya. Nanti di panggung nggak tukar lagu gitu dua. Oke, ya. Okay, apa yang main gitar dua lagu nanti? Siap. Oke, okay, siap. Okay, siap. Sini budayakan budayakan makan nasi budayakan Setiawan Jodi. Oh itu budayawan. Jangan pernah makan nasi, budayakan nasi. Mending yo nasi nasi no keras ya. Baru saja kita dapat berita yang tidak mengenakkan dari via WhatsApp dari teman-teman kita yang ada di belakang, terutama mobil kru dan mobil alat. Mereka dicegat di perjalanan menuju ke Lahat oleh preman-preman. Dan sekarang kita lagi menunggu mereka. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Hah? Kenapa, Ryan? Aman ngasih berapa tadi? Ya, sopirnya kena kondisi kita terus 700 ya. Hah? 700 ya. Terus terusannya ke pulang. Ini dikejar lagi nih? Wan. Sempat terjadi perlawanan dari kru kami dan akhirnya mereka kabur. Ya, oke, pokoknya nggak apa-apa, aman kok Pak. Jadi kondusif, iya kondusif kok. Sangat beruntung kita bertemu dengan Bapak satu ini yang akhirnya mengantar kita ke daerah perbatasan agar tidak dikejar lagi oleh preman-preman tersebut. Jadi perjalanan kita sampai ke Lahat. Jadi sempat suasana aman. Ya, iya betul Mas. Aduh, lumayan agak inilah ngeri. Jadi sempat dikejar sama preman-preman setempat. Bentar lagi. Jalan aja terus, jalan. Suruh salib. Jalan terus. Kalau suruh berhenti jangan berhenti. Berhenti di rumah makan Sayo gitu. Berhenti pas berhenti kan langsung IPP gitu. Hampir boxnya mau dipenyatin karena apa namanya 13 sih paling 6 orang kirinya gitu saya sih kemarin mikirnya standar aja ya, dari kota yang pertama menuju Lahat perjalanan perkiraan 7 jam. Nah ini kok baru 3 jam perjalanan udah ada kasus ya. Ini daerah apa, saya pikir kota sudah begini. Saya lagi tidur tuh tiba-tiba dengar bunyi si mobil jubrak kayak dilempar batu gitu. Terus dapat kontak lah dari HT mobil box nih. Oh, ada orang nih katanya. Ada orang ngapain? Kontakan AE sama mobil box pakai HT gitu. Gua akhirnya minggir. Keluarlah dua motor tuh. Keluar satu motor dua orang. Tak waktu sebentar katanya. Yaudah, ke pinggir lah, kejadian lah itu kasus pengawalan. Kaget aja sih. Loh, saya pikir yang perjalanan 7 jam ke Lahat, kok baru 3 jam udah ada beginian ya? Semua mencekam kemarin. Mencekam. Hampir 8 jam, 9 jam perjalanan. Ya, Pak, senam dulu. Kita sudah sampai. Sampai senam. Aduh.